Single yang pertama, saatnya yuk kita lihat pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Tulis satu nama, silakan. Ada Natali, Amel, Clancy, Gia, Siska, Eci, Umi, Jane, Sophia, Salimar, Kartika, Vera, Yemima, Yaniswara. Siap? Oke, sudah. Yang sebelah sini nanti saya sebutin ya. Oke, siap. Sorry sayang. Ya. Oke, thank you sayang. Nah. Sudah ada pria single sudah menulis satu nama untuk pandangan pertama. Saatnya pria single untuk memperkenalkan nama. Silakan bos. Halo single ladies. Saya Hari dari Bogor. Oh iya Mas Eko. Iya. Saya hari ini kayaknya ngerasa udah bohong besar nih sama orang rumah. Oh udah bohong besar sama orang rumah kenapa? Saya kan bilangnya ke studio. Iya. Tapi menurut saya ini di rumah gitu. Di rumah. Kenapa emang? Karena salah satu hati single ladies di sini bakalan menjadi rumah saya. Oh, menjadi bagian rumah. Oh. Satu, dua, tiga. Ah, bisa aja loh. Mas Eko. Iya. Saya mau interupsi. Boleh, apa tuh? Saya akan menantang Hari dalam laki enggak sih? Oh. Silakan dong. Laki enggak sih? Siap. Oke, Hari. Yeah. Ini saya dapat bisikan dari 30 single ladies di sini, saya harus menantang kamu sebelum kamu bisa mendapatkan salah satu hati single ladies yang ada di sini. Dalam tantangan laki gak sih kali ini, kamu lihat sendiri di sini ada jenis-jenis sayur mayur, ya. Ada timun, ada sawi, ada kol, ada juga daun kemangi. Kenapa sih kayak kamu gak nyaman banget nih sama sayur-sayuran? Punya cerita apa? Jadi waktu kecil itu saya sempat makan salah satu sayuran lah. Oke, okay, gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Kenapa? Dan itu rasanya gak enak banget, Mas Eko. Gak enak? Gak enak. Jadi sampai sekarang gak tahu kenapa jadi gak mau aja. Oh. Karena kapok mungkin ya. Itu usia berapa? Sekitar SD. SD? Yeah. Pasti waktu itu masih disuruh sama ibunya ya, yeah, untuk makannya. Jadi gak suka daun-daunan gitu ya? Gak suka. Saya paling senang daun muda kayak gini-gini. Baik, Hari. Langsung saja kita akan masuk dalam tantangan laki gak sih? Silakan Hari untuk memakan sayur-sayuran yang ada di sini. Kalau Hari tetap maju terus untuk mendapatkan salah satu single ladies yang ada di sini. Saya tantang kamu dalam laki gak sih? Buktikan. Dimakan, tepuk tangan dong, kok berhasil dimakan. Oke, okay. Selanjutnya. Laki banget, oke, okay. Okay, thank you, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hari, oke. Okay. Jadi, single ladies yang ada di sini, Hari udah serius untuk ingin mendapatkan hati salah satu single ladies yang ada di sini. Jadi gak usah ragu untuk memilih Hari. Rahmi, Gresta, tolong ya, pertimbangkan. Jagoan gue tuh, ya. Terima kasih, Mas. Namanya Hari dari Bogor.
Saatnya untuk wanita single menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik, 6 yang dimatikan, 24 masih menyala. Saya menuju yang lampunya masih menyala. Lampu masih menyala, di sana ada Clancy. Hai Clancy. Lampumu masih menyala. Apa yang kamu lihat dari pria single ini? Mas Eko. Iya sayang. Aku ngelihat, aku pikir tadi dia Christian Bautista loh. Oh, apa? Aku pikir dia tadi Christian Bautista. Oh, Christian Bautista. Soalnya kenapa Mas Eko? Oke, kalau ini Christian Bautista. Kalau Piki, Christian bau beneran kalau sana ya. Oke ya. Kalau itu Christian bau banget. Kan? Bau banget, iya. Terus? Jadi kamu ngelihat dia kayak Christian Bautista. Terus? Soalnya dia gantengnya tuh bukan ganteng orang Indonesia, Mas Eko. Bukan ganteng orang Indonesia, iya. Mukanya muka oriental gitu, itu tipe aku banget, Mas Eko. Oh. Iya, gantengnya tuh kayak orang Filipin. Oh, gantengnya kayak orang Filipin ya. Mas Eko, aku tunjukin ya. Iya. Fotonya tuh. Oh, Mas Eko. Coba saya lihat coba. Iya loh. Benar-benar, Mas Eko. Loh, kalau ini mah kayak Eko Patron enggak pakai kacamata. Jauh ya, jauh. Lebih dekat dia ya. Emang benar, aku suka banget sama dia, Mas Eko. Oke, thank you Clancy, terima kasih. Mas Eko. Baik, saya menuju yang lampunya dimatikan. Lampu dimatikan ada Amel, hai Amel. Kena mati, orang udah kayak Christian Bautista. Mas Eko, kata Clancy, dia kayak gantengnya kayak orang Filipin. Iya. Ganteng orang Filipin dari mana? Dari tadi di situ. Enggak. Kayak gini tuh ya, Clancy. Kalau kamu nyari yang begini tuh banyak. Dia lagi nongkrong di ini di Taman Bogor, lagi ngasih rusa, macan, ngasih makan pakai wortel, pakai kangkung. Begini mah banyak. Oh, banyak ya? Iya, banyak. Oh. Kalau aku sih tipenya sukanya masteran gitu. Kayak begini banyak gimana kayak Eko Patrio ya? Tinggal dipungutin Eko Patrio. Jadi kamu merasa standar, STD? Standar banget Mas Eko. STD, SKL, BGT. Maaf ya Hari, kamu bukan tipe aku. Jadi STD? SNI. Apa itu? Standar Nasional Indonesia. Oh. Oke, thank you. Terima kasih Amel. Ya. Baik. Untuk 24 lampu yang masih menyala, saatnya kita akan melihat kesarian dari seorang anak Bogor ini ya, Hari. Bila Anda suka tetap nyalakan lampu, bila tidak suka silakan matikan lampu. Yuk. Banyak cara untuk bisa menikmati hidup dan saya memilih menikmatinya dengan berbahagia. Masih kenal sama saya? Saya melakukan apapun yang membuat saya bahagia, termasuk ketika memilih pekerjaan sebagai seorang entertainer. Teruntuk seseorang yang aku cintai. Lo gak tahu siapa gue. Melakukan hal yang disukai sudah pasti dengan sepenuh hati. Dan hasilnya saya sudah berhasil membintangi banyak film televisi dan menjadi model video klip. Kebahagiaan saya bukan hanya dalam hal pekerjaan, tapi juga dalam makanan. Saya itu suka banget namanya makan pedas. Kalau tidak makan pedas, kayaknya ada yang kurang gitu. Dalam kebahagiaan, rasanya kurang lengkap jika tidak dibagikan kepada orang yang kita sayang. Maka dari itu, saya akan membagikan kepada pasangan saya di masa depan, yaitu kamu. Baik, 18 sudah dimatikan, 12 masih menyala. Salah satunya yang menyala saya menuju ke Eci. Hai Eci. Ganteng.
Ya. Ngapain sih? Enggak apa-apa, pengen tahu. Ini lagi kan lagi kepedesan loh. Kepedesan? Kepedesan kenapa saya? Kamu makan apa? Dengerin ya. Eka tadi Liliana Desa kan? Sukria itu loh makanan yang pedes-pedes ya. Sama Bingo, sama Usir, sama Eko loh, say. Oh. Jadi katanya sama kayak Eci, kamu suka makan pedes. Mas, ya. Kebetulan Eka bawain indang apa makarena cewek-cewek sosialita, ya kan? Yang mehong-mehong, ya kan? Pedes Bingo, indah. Waduh. Eko, Ray. Eko. Eh, penonton. Eko Patrio jadi Popeye. Gila. Mas. Gila, ah. Eka Mawaran kasih Desa nih, coba-coba makanan sosialita biar keren kayak Eka, ya gak saya? Eh penonton, aku sosialite, makan yang keripik gituan. Mehong loh. Semehong-mehongnya berapa sih? Ya. Sayang Beb, kamu cobain loh Beb, endul. Eka suapin ya. Enak Mas Eko. Enak. Enak ya? Enak. Nah ntar pilih Akika, jangan yang lain ya kan? Biar kita bisa pedes-pedesan bareng. Bareng-bareng ya kan? Jadi bawa utang situ. Biar bareng makan. Enggak. Baik. Eci menyala, saya menuju yang lampunya dimatikan. Lampu dimatikan sana ada Ijah. Hai Ijah. Iya Mas. Kenapa dimatiin, Ja? Kamu gak suka? Enggak, dari segala faktor aku gak suka. Pertama, dia itu kan tadi waktu di VT itu kan masih artis baru ya. Iya. Aku tuh kan udah artis lama, jadi itu gak level. Oh. Iya. Iya deh, iya itu aja. Mas Eko! Iya. Daripada ribut, mendingan ke tengah. Yuk, sini, sini ikut Eko. Ya. Sini. Oke, Hari kamu ikutan. Sini Hari. Ya, oke. Siap. Hari sini. Sekarang saatnya kita akan berikan tantangan buat mereka berdua, Eci dengan Ijah dan juga Hari, ya, Harry. Oke, peri cinta kemari peri cinta. Yuk, ikut. Ya. Baik, ya siap ya. Suruh ngapain? Ah, jadi begini ya, menebak bibir ya, menebak bibir apa yang diucapkan ya. Tapi nggak boleh mendengar karena ntar ditutup dengan headset ya. Oke, siap. Saya minta Hari sama Ijah dulu deh, Hari sama Ijah. Kamu pakai ini Ijah? Iya. Ya. Pakai. Oh
iya, di kuping. Sekarang saatnya dirimu yang memberikan perintah untuk Ija. Tapi ada syaratnya memberikan perintah. Tetap kamu harus biar sehat, makan jeruk dulu ya. Silakan. Langsung ya. Aja Mas. Iya, langsung aja. Ya, isep-isep ya. 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 Oke, siap ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Ayo, mulai. Ayo. Keledai makan kedelai di kedai. Pendang menggendang mengginding-ginding. Ah. Ayo, cepat. Keledai makan kedelai di kedai. Oh, kedai jualan keledai. Keledai makan kedelai di kedai. 3. Keledai ya. Makan kedelai. 2. Di kedai. Ya, betul. Ya, saya matiin. Oke, siap. Baik, sekarang giliran Eci. Ya, oke. Ija, dibuka Ija. Sorry, Ija. Mohon maaf. Ya, sudah. Eci, ayo Eci. Sini, Eci. Kamu. Ya. Eci sama ya, kayak tadi menebak lagi ya. Syaratnya makan jeruk lagi. Makan jeruk, ya. Oke. Oke, udah baca, siap. 3, 2, 1. Dukun beranak, teriak-teriak. Duduk anak-anak, pakai bedak. Dukun beranak, teriak-teriak. Duku, makanan enak. Kan, terus. Dukun beranak, teriak-teriak. Dukun beranak, 3. Teriak-teriak. Betul. Benar juga. Satu. Satu. Ekon nih Mas. Ya. Ada yang satu kan? Apaan nih? Begini dong, udah satu sama nih. Ya. Akan menang Ekon mau tantang nih si Cipmang nih. Kenapa sih kurus? Mau tantang Desa sama Akika ya. Tantang. Kalau Desa kalah, Bukria itu topeng ya. Serbuka. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu harus terima hukumanku. Siapa apa hukumannya? Dia didandanin pakai brewok. Nanti aja ya. Oke, siap. Eci di situ ya. Ijah di sini. Siap. Oke. Nah, sini. Pakai lagi. Iya, pakai lagi ya. Oke. Makan jeruk lu. Ya, oke, siap. Siap. Ayo. Indang. Ya. Siap. 3, 2, 1. Kelapa diparut. Oke, cepat. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepalanya botak. Sekali lagi ya, Cipang. Satu. Kelapa diparut, kepala digaruk. Dua. Kelapa diparut. Iya. Dua. Kepala digaruk. Iya. Oke, siap. Sekarang gantian, ya. Kamu minta gantian. Iya dong. Gantian. Pasti dia gak bisa. Gua ada di sini. Oh, bisikan aja. Lah. Udah, sini. Makan jeruk. Sekarang makan Eko. Jeruk. Jangan dong. Makan jeruk. Kalau gak makan jeruk Eko yang makan nih. Kok ya, oke. Okay. Ya, silakan sayang. Ya. Siap. Lagi. Gigit. Ya. Dah. Nih. Dudung. 3, 2, 1. Dudung ambil dandang di dinding. Duduk-duduk di depan ditendang. Terus. Oke. Duduk ambil dandang di dinding. Duduk dulu di sindang. Enggak. Ayo cepat. 3. Duduk ambil dandang di dinding. 3. Dandang dapat berandung. 2. 1. Salah. Yang benar tadi dulu dimatiin dulu. Buka. Duduk ambil dandang di dinding. Hukuman. Sini mana hukuman tadi? Sini, beri kita sini. Dihukum. Ayo. Punya bantuin sih. Dihukum. Ya. Pasangin. Ya. Siap. Lu. Ya. Ya. Siap. Penonton. Eci jadi lagu yang biasa, keras hati ya, oke. Okay. Thank you, terima kasih. Eci, ya Eci kesana ya.
Tapi ya kamu menang, tapi kita penasaran semuanya dari sini. Pengen banget dong dandan mahal-mahal, gigi mahal semuanya, tapi mukanya gak kelihatan ya. Apalagi sekarang tambah tirus ya. Oke. Okay. Iya dong, dibuka aja mendingan saya. Ya udah, bismillah. Okay, poninya yang rusak. Poninya rusak. Kamu mah poni biar rusak segala macam tetap cantik saya. Terima kasih. Okay. Baik Roro, thank you. Okay. Terima kasih. Selamat datang di Tech Creator Indonesia. Terima kasih Roro ya, kamu jadi keluarga besar Tech Creator Indonesia. Eci sampai selesai acara tetap dipakai ya. Oke, okay, ya. Nah, sekarang saatnya untuk wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, saatnya untuk menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Baik. 28 sudah dimatikan, 2 masih menyala. Dua yang masih menyala, saya menuju yang dimatikan terlebih dulu deh. Yang dimatikan sana ada Umi. Hai Umi. Baik, saya mau tanya yang lampunya dimatikan. Roro, gini Ro. Roro. Aduh. Iya Umi, saya tuh lupaan mulu. Abis wajahnya agak-agak mirip ya. Oke. Okay. Umi, iya? Kenapa dimatiin saya? Gini nggak suka. Eko. Halo Hari, I'm so sorry. Maaf ya Mas Eko, tadi kan dia ngemut itu ya. Jeruk. Jeruk, ngemut jeruk iya. Ya kan asem. Tapi dia datar-datar aja gitu kayak Squidward. Mukanya nggak ada ekspresinya. Ekspresinya dia gini kek, gitu kek, apa gimana gitu ya. Udah gitu suaranya kurang lanteng sama Eci. Shy, kencengan Eci, shy. Gitu ya. Jadi kamu tidak suka dengan orang yang tidak ekspresif. Kurang tidak, agresif. Tidak ada ekspresif. Kurang agresif ya. Kamu agresif? Kadang oh daftar ya. Oke terima kasih ya. Oke siap. Baik, sekarang saya menuju yang lampunya dinyalakan. Di sana ada Natali. Hai Natali. Natali, Neng Tik, kelihatannya tertarik nama pria Bogor ini. Kenapa sayang? Mas Eko. Iya sayang. Neng Tik, lihat si AA tadi pas perform tadi. Iya. Makan jeruknya itu. Dia tuh ekspresinya tuh kayak gak ada apa-apa. Padahal jeruk itu tuh asem gitu. Terus mukanya tuh yang masih tetap ganteng. Kayak gitu. Aku gak setuju sama Umi. Keren kayak gitu. Keren. Ngomongnya lantang kok. Terus si AA menghadapi dua wanita rempong ini. Ya oke. Okay. Iya kan? Makanya ya. Aku... Jadi kamu tetap menyala ya, karena dia orangnya tidak rempong, sabar ya. Oke, okay. Thank you, terima kasih saya Natal. Karena sudah dua, ya. Tidak perlu ada yang dimatikan, karena kita langsung saja ke babak final. Dan langsung saja, siapakah yang dia tatap tadi? Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Siap. Siapakah yang menjadi pandangan pertama Hari dari Bogor? Apakah Manda ataukah Eci dan yang ditulis adalah Nancy. Nah,
Saatnya saya akan memberikan kesempatan Nancy untuk bertanya. Namun sebelumnya lampu saya nyalakan terlebih dahulu. Bos. Silakan sayang. Mas Eko. Iya. Aku mau kasih satu tantangan sama dia. Aku kan suka kamu lagu... gak terima kasih loh, udah dipilih loh ya. Kenapa? Pandangan pertama. Iya, terima kasih sebelumnya. Iya. Ya. Aku karena suka lagu cinta, jadi aku mau kasih tantangan buat dia. Untuk menyanyikan satu buah lagu cinta untuk aku. Satu buah lagu. Iya. Lagu cinta. Aku suka menyanyi, aku suka lagu-lagu cinta. Jadi cinta. Aku mau kasih tantangan untuk dia supaya menyanyikan lagu cinta buat dia. Iya. Oke, thank you. Sudah paham. Makasih. Siap. Oke. Hari, sekarang saatnya dirimu beri ngertikan apa yang dipinta ya. Oke. Bisa? Oke. 3 2 1. Oh kasihku. Ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu Nancy. Gimana Nancy? Karena dia suaranya bagus. Ya. Yeah. Meskipun itu bukan lagu cinta buat aku sih. Oke. Okay. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Terima kasih. Ya. Baik. Ada Nancy, ada Natalie, ada Yani. Kamu ingin memberikan pertanyaan atau tantangan? Saya mau ngasih pertanyaan. Ngasih pertanyaan. Ya, silakan. Untuk Yani, Nancy, dan Natalie. Saya ini kan orangnya agak cuek. Nggak bisa namanya kasih surprise sama cewek. Dan nggak pernah. Kalau kalian jadi pasangan saya, kalian mau merubah saya atau kalian bisa terima sifat saya? Oke, okay. Maksudnya mau merubah atau yeah. Siap untuk apa adanya gitu? Yeah. Coba jelaskan. Iya, yeah. Oke, okay. Siap. Baik, saya ke Yani dulu deh, Oke, okay. Yani paham ya pertanyaannya? Oke, okay. Silakan Yani. Saya lebih memilih menerima apa adanya. Karena aku juga gak terlalu suka dengan cowok yang surprise dan romantis. Karena aku juga gak romantis. Jadi menerima apa adanya aja. Menerima apa adanya ya, oke. Okay. Siap. Nancy. Sekarang ke Nancy. Aku setuju juga sama siapa? Yani. Jadi aku bisa nerima dia apa adanya. Thank you, terima kasih Nancy ya. Okay. Ada Natalie sekarang, ya silakan Natalie, bagaimana? Kalau Neng Tik sih milih merubah ya, karena Neng Tik punya pengalaman cowok yang cuek jadi bosan gitu loh. Neng Tik pengen merubah dia jadi romantis, biar siapa sih cewek mana sih yang gak mau diromantisin gitu loh. Oke, okay, thank you, terima kasih Natalie. Baik, ada Nancy, ada Natalie, ada Yani. Saatnya dirimu menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Ya. Natalie. Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. 23 tahun Natalie. Rancang busana. Desain baju gitu. Punya online shop. Ya, bagaimana dengan Nancy? Nancy 29 tahun. Tinggal di mana? Hobi nyanyi dan traveling. Tinggal di mana? Di hati. Kegiatan sehari-hari apa? Aku freelance sekarang. Freelance. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Lanjut. Bagaimana dengan Yani? Halo. Yani 22 tahun. PA. Kegiatan sehari-hari apa? Biar itu public relation.
dukungan masyarakat. Bagaimana? Tentukan pilihanmu dari sekarang, Yani. Satu lagi, ya. Bagaimana? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Ya, tentukan pilihanmu dari sekarang. Jemput Nancy. Ya. Ya, jemput. Ini sayang, enggak. Oke. Okay. Ah, gini. Madepnya ke sana, madep ke sana. Ya, oke. Okay. Saya mau banget kamu gandeng cowoknya dong, biar kelihatannya kan gitu. Nancy, selamat kamu akhirnya mendapatkan pria emang pandangan dari awal ya. Ini ditulis ada Nancy, ya. Oke. Okay. Wow, keren ya. Oke, sayang kamu pegang. Nah, mau kan seperti Nancy dengan Hari? Caranya mudah banget. Lihat websitenya kami dan langsung aja daftar di websitenya kami di www.takemeoutindonesia.com. Gratis, tidak dipungut bayaran. Selamat kamu berdua, saya berikan hadiah sayang ya. 10 juta rupiah untuk ngedate. Silakan. Yes.